Polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah membuka 266 kertas siasatan berkaitan berita palsu COVID-19. Sebanyak 301 penafian dan penjelasan mengenai berita palsu telah diperjelaskan kepada orang ramai oleh pasukan respons pantas Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun KKMM yang ditubuhkan untuk membantu membendung penyebaran berita palsu yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Sebanyak 179 kes masih dalam siasatan, 30 kes didakwa di mahkamah, 11 diberikan notis amaran dan 18 mengaku bersalah.